Sementara itu, Macaf berkemungkinan mengambil jurulatih luar untuk mempersiapkan pasukan negara menghadapi kejohanan-kejohanan berprestij tahun ini. Setiausaha agungnya, Datuk Nur Azmi Ahmad berkata perkara itu akan diputuskan pihak jawatankuasa teknikal Macaf sama ada jurulatih tempatan dikekalkan atau tidak. Saya dah bagi peluang jurulatih kita selama setahun dan untuk mereka menunjukkan at least satu jurulatih ada menyumbang satu atlet yang baik, tetapi nampaknya gagal. Tapi nanti pada hari Khamis ni kita ada buat mesyuarat teknikal sama ada jurulatih itu dikekalkan atau kita menambah jurulatih. Kalau tidak dikekalkan, mungkin kita akan ambil interim jurulatih dalam masa Asian Games ni, SEA Games dan Asian Games. Selepas tu kita akan buat keputusan sama ada kita ambil foreign coaches atau we still maintain our local coaches. Macaf kini bergantung sepenuhnya kepada jurulatih tempatan apabila kontrak jurulatih Ali Reza Soleimani dari Iran tidak diperbaharui awal tahun lepas. Tambahnya, pihak Macaf memfokuskan kepada program pembangunan dengan mengambil lebih ramai atlet muda menerusi kejohanan terbuka Macaf Februari depan sebelum Sukan SEA Hanoi pada Mei dan Sukan Asia pada September.